dapat kumpul ni. Ini zaman, bukan zaman sekarang lah. Zaman sekarang kalau beli memang tak mampu lah tuan-tuan kan. Kita mampu jual beli pantun je lah. Tapi kalau zaman-zaman ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua peminat-peminat bola sepak tanah air dan selamat berbuka puasa . So hari ni special sikit. Hari ni abang akan relax. Abang akan beri tetamu boleh kata diehard fan Azman Adnan yang akan banyak bercakap. Okey, tapi sebelum tu kepada semua peminat boleh dapatkan barang-barang brand AA19 di www.monyok.com. Dan kepada semua peminat yang dah subscribe, abang ucapkan terima kasih. Kalau boleh jangan skip iklan. Dan kepada yang belum, bolehlah subscribe channel The Azman Adnan. Okey, sekarang saya perkenalkan Cik Din . Yeah. Terima kasih Cik Din kerana sudi datang untuk borak santai kita pada hari ini. Okey, terima kasih juga kepada Abang Man dengan juga tim media di Azman Adnan, tim produksi sebab sudi jemput. Gegar agak ni duduk sebelah legend ni. Okey, basically untuk kenalkan diri, saya nama diberi Zaidudin bin Hashim. Orang panggil, kawan-kawan panggil Cik Din lah, ada panggil Din. Kalau nak kata kejaya, merupakan seorang full-time NGO aktivis. Saya merupakan aktivis sebuah NGO, Gerakan Ilmu dan Bakti. Nama dan kata Belik Islam Malaysia ABIM. Dan kalau tanya siapa saya, kenapa saya dekat sini, sebab saya minat Abang Man lah. Dan kalau kata kalau peminat ni, dia tidak mengharapkan apa-apa daripada idola dia. Dia minat sebab dia minat saja. Saya datang sebagai peminat yang biasa dan saya harap dan saya percaya juga di luar sana ramai lagi follower Abang Man tahun 2021 ni. Okey, hari ni saya nak buat kelainan sikit atas keizinan Abang Man lah sudah tentu. Saya nak review sikit jersey-jersey yang saya ada. Jersey tak banyak, apa yang ada je. Nak kata rare pun ramai lagi yang lagi ada koleksi lagi rare. Tapi sebabkan saya dijemput hari ni, saya nak kongsi apa jersey yang saya ada. Dan saya harap kawan-kawan dapat juga kongsi juga di luar sana apa-apa jersey yang kawan-kawan ada, untuk kita sentiasa ingatlah legend kita ni, insyaAllah. Okay, Abang Man, ingat tak jersey apa ni? Okay, kalau jersey ni dah tentu lah away. Away betul. Kamu selalu pakai kuning away. Betul. Away game. Okay, betul. Tapi tahun tu agak-agak tu gila Abang Man. 94 je. Betul. Ini tahun 94. Abang Man masa ni pair dengan Alistair Edward. Sekarang Alistair Edward bersama dengan tim JDT. Jadi masa tu kira expectation tinggi lah. Sebab dua-dua top scorer. Tapi 94 tu kurang menjadi sikit sebab tak menangkap. Tapi next year dia, Abang Man dia perform lah 95, 96, 97 tu. Jadi tahun 94 ni merupakan antara tahun-tahun kebangkitan Selangor lah Abang Man. Masa tu fan penuh kat stadium. Semua nak beli jersey Selangor lah. Lagi kalau boleh saya kongsikan yang menarik Abang Man, selain of course lah ada sign legend kita kan. Ini bukan baru dapat sign, lama dah dapat. Abang Man ni memang baik dengan peminat. Peminat datang bawa jersey memang Abang Man sign lah. Tapi kalau tuan-tuan tengok kat sini, dia ada watermark. Watermark Lotto dengan crest Selangor. Jadi bayangkan apa Lotto, jenama luar Itali, dia buat jersey khas spesifik untuk pasukan Selangor. Jadi ada specialized version untuk pasukan Selangor. Yang mana walaupun masa tu tahun 90-an, Lotto ada taja banyak tim, Sarawak, Johor dan sebagainya. Tapi Sarawak pun dia ada orang kata ciri khusus dia juga. Tapi untuk fans Selangor macam saya, saya minatlah sebab dia ada macam juga jersey-jersey tahun 95 sebagai contoh. Dia ada watermark dia. Watermark ni kita panggil yang kat dalam ni lah. Kadang tak nampak tapi bila kita close up, kalau kamera close up boleh nampak lah ada satu crest Selangor, kedua Lotto. Benda ni tak banyak dalam jersey sekarang, jadi tapi jersey zaman 90s memang banyak lah. Keunikan, maksudnya memang susah lah kalau nak tiru pun susah sebab inilah apa orang kata keistimewaan jersey Selangor. Zaman tu memang Lotto dengan Selangor tak dapat dipisahkan lah. Okey, yang ni seingat saya apa daripada kawan saya lah, nama dia Abang Jabal Noor. Abang Jabal Noor kira otai lah, otai kolektor jersey. Dia seingat saya, dia hadiahkan saya kalau tak silap saya lah. Tapi nak cerita koleksi ni, saya dapat sign Abang Man ni mungkin dalam tahun 2014 mungkin. Saya pun tak ingat sangat. Tapi datang kat rumah Abang Man lah, Abang Man saya sendiri. Masa ni memang Abang Man sign banyak jersey. Kalau perasan ada N sikit kat sini lah, dekat collar dia. Jadi rare sikit lah. Pasal biasa orang sign kat baju je kan. Sekali collar-collar sekali Abang Man sign. Ni kenangan lah. Terima kasih lah Abang Man sebab sudi turunkan autograf. Yeah. Okey, kali ni jersey ni lain pula ni. Ini tak silap zaman-zaman try nak simpan jambang masa ni kan. Dengan misal ni. Betul Abang, betul. Betul. Ini tahun 98.
Scott Memorial apa? Betul, Scott Memorial yang sponsor Selangor. Okey, kalau tengok kat JC ni kan, kalau memang pusing kan saya pegang, sebenarnya kat depan ni sepatutnya ada Scott juga. Tapi sebab JC ni match worn, kita nak tambah. Walaupun kita ada kawan-kawan yang buat patch repair kan untuk Scott ni, sayanglah nak tambah sebab dia ori kan. Dia memang kita dapat kondisi dia kalau match worn ni, kalau tanya kawan-kawan kita kualiti JC Perlis ke, faham ke Abang Man? Walaupun koyak macam tu lah koyak kan. Saya ada dapat seluar short Selangor, seluar pendek Selangor tahun 97. Condition dia dah memang teruk Abang Man. Tapi kita minat tu sebab template dia. Untuk collector yang penting template, bukan kata perfect atau tak perfect condition dia. Lagi-lagi bila player legend punya kan, kita appreciate lah apa yang ada. Maksudnya macam JC ni saya dapat, dan masa ni saya ingat lagi Abang Man ni, dia sama ada dia payah nak ingat ataupun dia memang payah nak cakap, oh ini JC Abang Man. Tapi JC ni yang saya ingat sebab Abang Man pegang, dia cakap, eh ini JC Abang Man ni. Itu memang rasa dalam hati tu apa, gegur je lah. Kita pun tak beritahu ni match one kan. Tapi bila kawan yang cakap, pemilik asal ni beritahu ni match one, dan kemudiannya Abang Man pun sini cakap match one, memang seronok lah untuk ada. Sebab kat luar sana memang ramai fans Abang Man yang ada JC match one Abang Man. Saya pun tak banyak JC match one Abang Man, tapi ni antara salah satu yang saya sangat hargai lah, yang saya sayang. Dan ramai juga yang offer harga yang tinggi juga, tapi saya tak jual lah. Sebab yalah, kalau kita ni jual memang untung kan. Kan untung, tapi kalau kita jual, contohlah kita jual 1000 kan, takkanlah orang yang beli 1000 tu nak jual balik kat kita 1000 kan. Jadi dia akan jual lagi mahal. Benda ni bukannya kita pergi dekat kedai tu dapat kan apa, tapi orang nak kata apa yang ada ni kita simpan lah as a collector, yang menyimpan memorabilia kan, yang kita simpan barang-barang lama vintage ni, kita appreciate apa yang kita ada. Macam saya sebut tadi, kita minat bukan sebab kita nak cerita kita punya paling rare, tapi kita minat sebab ini jiwa kita. Kita minat kan. Saya tak pernah berkata kat Abang Man, oh Abang Man saya beli mahal ni, Abang Man kena apa, selalu jumpa saya, tak ada kan. Abang Man pun sibuk, saya pun ada urusan sendiri. Kita minat tanpa mengharap apa-apa. Dan Abang Man sendiri kenal lah, maksudnya kan, kita faham sebagai peminat ni kita tak ada mengharap apa-apa dengan Abang Man. Kita minat dia sebab dia bagi inspirasi pada kita sama kita kecil dulu kan. Dulu kalau tengok Abang Man lama saya dengan sepupu saya, nama dia Amirul Jaafar, rambut pun kena tiru Abang Man kan. Rambut kena belah tengah kan, masa tu zaman GQ kan. Sebab apa rambut belah tengah kan, cikgu tanya kan. Sebab Azman Adnan kan. Orang lain idola tanya Perdana Menteri apa semua kan, idola kamu siapa? Azman Adnan kan. Jadi cikgu pun kena marah kan. Tapi nak cerita, bila bagi inspirasi ni tak semestinya kena Perdana Menteri apa semua kan. Jadi bayangkan Abang Man seorang pemain bola sepak tempatan, dia boleh bagi inspirasi kepada anak kampung macam saya, apalagi yang teringkung dalam miskin bandar dekat KL sebagai contoh kan. Jadi anak-anak Kuala Lumpur, anak-anak Selangor yang lemah kelang zaman tu, walaupun kita duduk dekat kampung, dekat flat dan sebagainya, kita rasa, aku nak berjaya lah macam Azman Adnan, nak achieve something kan. Jadi untuk kita gapai bintang tu, dia mesti ada inspirasi dia. Inspirasi saya ialah Abang Azman Adnan, the legend lah. Ini JC Selangor Home 1998. Okay, ini kalau tuan-tuan dapat tengok ni, JC Selangor Home 95 lah Abang Man. Maman apa, zaman Selangor dia pakai jersey yang macam ni lah lebih kurang. Dan kalau tak silap saya, Monyok ada buat tribute lah Maman. Ni antara yang setahu saya laku keras lah. Ramai fan-fan Selangor bila nak belikan Monyok ni, beli jersey yang macam ni lah. Alhamdulillah saya dapat kumpul ni. Ni zaman, bukan zaman sekarang lah. Zaman sekarang kalau beli memang tak mampu lah tuan-tuan kan. Kita mampu jual beli pantun je lah. Tapi kalau zaman-zaman ni memang apa orang kata, kita beli dulu kat Ken Air Shah Alam kan. Dulu selai berapa puluh ringgit je kan. Tapi maksudnya dulu nak dapat, zaman saya sekolah dulu, saya cerita pasal inspirasi tu kan. Bila kita nak budak-budak kampung kan, kita bila main bola waktu sekolah, bila training tu kena pakai jersey Selangor. Baru nampak macam player bola kan. Tapi kita nak beli tu mana mampu kan, selai RM40, RM30. Zaman tu mahal. Kita bukan orang kaya kan. Jadi syarat ayah saya dulu kalau nak beli jersey abang apa, jersey Selangor loto ni, kena dapat nombor satu. Tu inspirasi. Kan, benda yang orang tak nampak. Dan saya pun tak kata lah, Abang Man, saya belajar susah dulu sebab Abang Man lah. Tak ada kata macam tu kan. Kita belajar tu sebab ada inspirasi kita. Maksudnya nak beli, kena beli JC Selangor, loto dekat PKNS tu. Kadang-kadang kalau pergi rumah makcik saya kat Shalam tu, tengok je kan. Alamak, nak beli kan. Duit tak ada kan. Tapi bila dapat nombor satu, ayah saya akan usahakan lah beli juga. Dulu siap ada orang kata seluar dia kan. Dulu murah. Dulu kira boleh belilah kan. Maksudnya boleh beli. Setahun tu memang boleh beli 2-3 lah zaman kecil kan. Jadi Home 96. Beza dia dengan 95, setahu saya patch dia ni, patch Dunhill. Patch Dunhill untuk 95 dia putih. Patch Dunhill putih tu pun ada macam-macam ya, Abang Man. Dia ada yang dia punya line ni, ada yang frame dia hijau, frame dia gold, macam-macam lah. Untuk collector memang benda-benda ni yang kita cari lah, benda rare. Patch ni kan, kalau macam sekarang, bila kitman dia mesti sama, satu team ya, Abang Man. Tapi kalau tuan-tuan pernah dengar cerita pasal Abang Man ni kan,
Ada sekali tu, satu match 96 tak silap saya, Abang Aman pakai apa pair selangor terbalik. Jadi orang kata, oh JC ni ada keramat ni kan. Ini mesti ada jumpy-jumpy ni kan. Tapi bila jumpa Abang Aman, Abang Aman cerita, mana ada, itu kitman dah terbalik letak kan. Abang Aman dah tengah padang baru tanya kan, letak ini kan. Tok, apa tok terbalik kan. Tapi untuk fans, masa tu lama tau, proses kita nak tahu tu. Bila saya jumpa Abang Aman baru tahu, oh rupanya bukanlah JC keramat kan. Salah kitman pusing belakang kan, salah terbalik jahit. Kemudiannya bila patch ni crash selangor kan, untuk tim biasanya kena sama kan, barulah seragam. Tapi kalau tengok gambar-gambar dulu, bukan setakat yang besar ni, ada yang kecil satu tim tu, satu game ada yang tak ada crash mana dia. Jadi masa tu memang kira tak seragam sangat lah. Jadi kalau detailnya, kalau saya boleh kongsi, belakangnya ada seat screen loto. Ni semua kita buat sendiri kawan-kawan. Apa nombor, ni ada kawan dia sendiri. Dulu kita buat kat Pertama Komplek kan, Maman. Ada seorang aunty tu nama dia aunty dekat Pertama Komplek tu lah, lupa pula nama dia. Tapi aunty tu yang memang pakar. Dia daripada zaman 90-an tu, dia yang jahit zigzag. Jahit zigzag ni tak ramai boleh buat. Dia buat sekejap je, beberapa minit je. Dia sekali tolak dekat mesin tu, terus jadi. Tapi aunty tu pun dia dah ikut anak dia kat Amerika, kemudian balik-balik. Memang payah lah untuk collector. Tapi ada juga collector-collector yang usaha untuk buat benda ni lah. Kita belajar benda yang kita tak tahu kan. Mana kita tahu belajar menjahit, belajar buat seat screen kan. Saya bukan ambil seni kan, saya undang tu kan. Tapi semua benda ni kita belajar. Benda yang kita tak tahu kan. Tapi ni kadang-kadang kena ada crash apa patch Liga FM kan. Jadi benda-benda ni nak cari bukan senang. Jadi kawan kena buat sendiri, tempah baru, kos tinggi untuk buat blok baru kan. Jadi semua ni kita belajar atas sebab minat. Kita tak ada untung tuan-tuan. Benda ni memang kos dia tinggi, tapi kita buat sebab kita minat. Macam saya sebut tadi, kita tak mengharap pulangan, tapi kita buat memang sebab kita minat. Kalau macam orang lain, dia kata apa buat nombor 19 kan, semua orang buat nombor 19. Bagi saya, saya buat nombor 19 ni bukan sebab saya nak kata saya paling rare. Tapi saya nak kata walaupun semua orang buat nombor 19, buatlah. Saya buat sebab saya minat. Jadi tak kisahlah 19 kat rumah saya tu, kat JC Selangor memang 19 belaka lah. Bagi saya tak apa lah, sebab saya minat sebab minat. Dan kita bukan nak kata kita punya paling rare, kita buat sebab minat. Sama juga di luar sana. Boleh kongsi JC yang tentang minat jugalah. Oh Cik Din, awak boleh ingat semua kan. Ya, minat kan. Abang sendiri pun tak ingat tau. Hebat. Tapi ada lagi ya, Maman. Ada lagi. Koleksi JC. Ada lagi. Kalau nak sewa iklan dekat sini atau bawah ni, atau dekat sini atau dekat sini, boleh rujuk nombor di bawah. On tak on? Kalau on, abang teruskan. Okey, Abang Man, yang ni kalau boleh saya kongsikan, ini JC, orang panggil JC Selempang lah. Nanti dengar macam grand kan, tapi sebenarnya orang panggil JC Badut lah. JC 2004 ni sebab masa ni, apa orang kata, Selangor bukannya di puncaknya lah. Tapi saya minat sebab tahun 2004 ni, last Abang Man main Selangor lah. Nak cari info pun susah, saya dapat daripada kawan-kawan yang memang history buff lah, minat sejarah. Dia cari gambar Abang Man tahun 2004 pula. Sebab dia kata dia memang pergi game Abang Man main 2004. Saya pun pergi, tapi saya tak ingat kan. Kita sebab tak ada arkif arkif yang bagus, kita tak ada arkif bola yang bagus, jadi kita terlupa. Jadi kawan saya ingatkan Azman Adnan memang main Selangor 5 game dia kata dia main, Abang Man main kan. Away dan juga home. Jadi home tu kemudiannya Abang Man injet dan sara lah. Tapi jersey away ni antara yang ramai cari lah. Ramai juga yang ada kat luar sana, tapi yang saya dapat ni Abang Man, walaupun rare apa kat luar sana orang jual sampai harga yang mahal, saya dapat ni daripada seorang yang tengah nak beli nasi lemak. Berada tu pakai kopiah, dia jalan depan saya kan. Saya cek JC ni bertahun-tahun. Apa datang dah nak hantar anak Abang Man, dia lalu depan saya kan, dia buat nasi lemak pakai kopiah kan. Kita baru beli nasi lemak. Lepas tu saya kata, bang, JC ni JC rare, JC Selangor, saya nak beli daripada abang lah. Dia jual memang dia bagi cuma lah sebenarnya. Ada banyak JC yang kalau daripada kalangan kolektor ni, kita kenal orang baru Abang Man, kawan baru. Ni benda yang kita tak nampak lah. Kita kenal kawan-kawan baru yang minat JC ataupun minat bola ataupun yang tak minat bola pun, tapi dia ada JC yang rare kan. Kadang dia pakai tu sebab dia pergi bundle ke, dia beli kat kawan-kawan dia, saudara dia bagi dan sebagainya. Tapi macam ni, JC Kronos ni antara yang ramai cari lah. Kalau tengok belakang ni, dia seat screen lah. Ni kawan saya buat sebenarnya. Nama dia Abang Nazman Nahar. Dia buatkan nombor 19 lah, tribute untuk Abang Man Manten lah. Ni Manten Man Score. Ni tahun last Abang Man main Selangor. Kalau tengok sponsor dia Talam lah Abang Man. Talam, dia punya dunhill pun dah lain. Ni zaman siapa isap rokok dan dia tahu lah. Saya tak isap rokok. Tapi zaman ni dah mula jadi kelabu. Kalau perasan tadi putih, merah, dan sekarang dia jadi kelabu. Jadi ada evolution lah dari segi patch. Lain semua sama, crash masih sama juga.
design yang sama, cuma jersey ni orang minat sebab dia selempang lah. Cuma sebab dia punya seluar pendek tu, dia belang-belang lah, man. Orang panggil jersey badut. Jadi player pun tak minat nak simpan. Jadi tapi untuk collector ni antara yang kita cari lah. Jersey selempang. Okey, ini pula tadi kita tengok away, ini Kronos Home 2004. Ini kira konsepnya DIY, maksudnya saya buat sendiri. Sebab nak cari memang tak jumpa. Dia template ori Kronos, tapi dia tak sama macam yang abang-abang pakai. Jadi saya alter supaya sebiji sama lah, lebih kurang dengan yang abang-abang pakai tahun 2004. Nah, ini ada gambar dia. Maknanya ada kawan saya, dia simpan gambar daripada arkib Berita Harian tak salah saya. Jadi cari juga untuk saya, barulah saya dapat fakta yang abang-abang memang main 2004. Sebab yang kita ada gambar ialah abang-abang main 2004 pakai jersey 2003. Jadi ini jersey 2004, memang abang-abang pakai lah. Masa tu lawan Polis tak silap, Polis FC, abang-abang ada penggelecek bola. Ada gambar dia, player tengah gelecek abang-abang masa tengah hujan abang-abang. Mungkin Kelantan ataupun Polis. Jadi abang-abang pun lupa, kau boleh ingat time hujan ni. Minat abang, minat. Terima kasih. Jadi gambar ni. Memang respect lah kan. Sebab nak cari, sebab dia pelik kan, sebab tahun terakhir abang-abang main dan masa tu kita dah start digital, jadi tak banyak berita sukan di dedahkan macam dulu kan. Zaman 90-an awal 2000-an abang-abang memang kalau buka surat khabar tu belakang tu 5-6 ke surat memang sukannya. Jadi Selangor abang-abang memang keluar kat situ, abang-abang main Negeri Sembilan keluar muka kat depan juga, kalau abang main Pinang pun sama juga kan. Jadi untuk fans Selangor macam saya, untuk cari info jersey 2004 pun susah. Tapi terbantu kawan-kawan kolektor juga, diorang buat design ni, cari apa sumber-sumber dan sebagainya, dapatlah jumpa. Macam biasa kita tribute nombor 19 lah. Nombor lain, orang lain nak buat silakan lah. Untuk saya, apa-apa hal 19 jugalah. Ni nanti kena minta saya dan Maman juga. Baru rare kan? Okay. Maman, yang ni pula macam Maman dah tahu lah. Ni away 95. Away 95. Warna kuning macam biasa. Kalau dulu home merah, away kuning kan. Macam tahun ni Selangor lain sikit, Selangor FC buat lain sikit. Memang dulu memang Selangor memang favourite lah. Betul Abang Man. Kalau away tu kita dah tahu kuning kan. Betul Abang Man. Home dah tentu garang lah. Betul, mesti. Jadi macam biasa lah, kalau dulu dia mesti ada watermark foto dengan Selangor dekat baju dia. Memang rare lah. Memang payah nak tiru pun susah kan Abang Man. Sebab dalam tu ada watermark jersey apa Selangor dan juga logo Selangor dan juga Lotto. Jadi kalau boleh saya kongsi juga, macam biasa sekarang ni kita tengok ramai orang buat seat screen, apa orang kata print directly dalam baju lah kan. Apa orang kata direct kat baju lah dia print terus. Tapi untuk yang lama-lama ni biasanya dulu nombor pakai kain ya Maman. Dia kain ni asalnya kain keras, kemudian kita tapak guna gam kanji, kita jahit. Ini masa tu Auntie Angeli tu dia jahit. Dia jahit apa, ada orang kata istilahnya jahit zigzag, ada jahit terus. Ini pun ada seni dia jugalah. Kita pun, saya pun belajar juga dulu. Tapi bila kita tak praktis, kita akan lupa balik lah macam mana nak menjahit kan. Dalam minta tolong orang rumah ya jahit kan. Tapi apa zaman tu, jahit stitch kan, Abang Man. Jahit, kemudiannya nombor kain. Kalau tengok pes zaman dulu pun memang kualiti tebal lah. Yang menarik dia, baju dulu basuh dalam mesin basuh biasa pun tak apa, tak ada isu. Dia akan tahan sebab kualiti dia tebal. Tapi kesian kat player lah, macam abang-abang kan. Dulu abang-abang kurus, pakai jersey besar kan, badan macam saya kan. Macam saya sesuai lah pakai jersey besar kan. Lepas tu kemudiannya kain ini panas. Memang yeah. Dulu pun, kita yeah. Kata ramai pemain suka jersey besar. Betul. Suka jersey besar. Betul. Tak suka body fitnya. Memang suka. Betul. Bukan trend tu. Betul, trend masa tu. Jadi kalau abang-abang tengok belakang ni, apa kita pakai seat screen. Ini pun Lotto seat screen. Nombor pun nombor jahit lah. Nombor kain, kita tampal guna kain keras, tampal, kemudian bila dibasuh dia akan jadi lembut lah, kain tu akan jadi lembut lah. Macam biasa lah, ada sain otai kita lah, abang-abang. Benda ni yang menjadikan jersey tu lagi rare lah. Walaupun orang kata jersey tu jersey, orang kata DIY, kita buat sendiri daripada original template. Tapi bila ada signature abang-abang ni, autograph abang-abang ni, dia jadi rare lah. Terima kasih juga abang-abang sudi sain ni. Okay abang-abang, yang ni saya ada dua helai. Satu home, satu away. Kalau abang-abang boleh ingat lah agak-agak tahun bila ni abang-abang. Kalau abang-abang tengok. Tak tahu, banyak sangat lah, dah blank lah kan. Rasa-rasa lah abang-abang. Betul, ini first time abang-abang main Selangor lah. Betul. Ini masa ni kalau ingat rambut abang-abang masa tu panjang belakang kan abang. Masa tu semua tiru. Tepi ni topik kan, tapi sekolah tu tak boleh buat. Buat sekali kena marah dengan ayah, kena marah dengan cikgu lah. Kemudian dia ada nombor 19 ni abang-abang, saya ingat lagi gambar itu bila final. Bila final lah, tapi ada nombor 19 tu penting tu dekat dia punya tepi ni kan, side tu. Jadi masa tu memang semua orang tiru lah rambut, gaya rambut abang-abang. Ni jersey ni walaupun dah tak berapa nampak,
Okay, sebenarnya kita panggil jersey cakar lah, jersey cakar ayam lah benda kan. Sebab dia ada watermark yang lurus. Dia ni condition ni dah lama. Tapi jersey 93 ni antara yang paling dicari orang lah. Banyak juga jersey lain yang orang cari, jersey 80-an, 70-an. Tapi jersey 93 Selangor ni antara yang sukar untuk dicari lah. Dan sukar untuk dibuat balik. Kalau macam jersey 95, 94 lah Abang, kita boleh alter sikit. Tapi yang 93 ni susah. Sebab nak cari kain yang ada watermark macam cakar tu, memang susah. Kemudiannya ni belakang dia lah. Belakang dia ada screen. Saya tribute nombor 19 lah. Ada proses nak dapat ni memang payah lah Abang. Banyak jersey-jersey saya terkorban sebab nak dapatkan jersey ni lah. Sebab apa kecek-kecek dengan owner dia, dia kata tak boleh bang kan. Kita sayang jersey ni kan. Dia kata jersey Selangor lama ni kan, lama cari. Tapi alhamdulillah sebab kawan-kawan kolektor dia kata tak apalah. Sebab Cik Din kawan kolektor adjust. Biasanya kita antara kolektor Abang, kita swap je Abang. Ada jersey, kita ada jersey, kita adjust dengan dia, nego dengan dia buat sistem barter. Saya ada jersey-jersey ni, Abang nak berapa kan, macam mana. Biasanya jaranglah kita bagi duit. Tapi ada juga yang jual, tak ada isu lah kan. Masing-masing lah, macam ni saya dapat swap. Walaupun sedih lah ada jersey-jersey kesayangan terkorban kan. Tapi demi nak dapat jersey 93 ni, dapat jugalah alhamdulillah. Nanti kena minta tanda tangan Abang-Abang lah dekat jersey 93 ni. Ini jersey 93 home. Okay, yang tadi tak berapa nampak dia punya cakar Abang-Abang. Yang ni nampak sikit lah, jelas sikit. Ini away 93 tadi home. Kalau kuning away, kuning mesti away. Dua-dua ada. Alhamdulillah Abang. Yang ni bagi Abang. Nak bagi tu payah lah, walaupun idola kan. Sebab bagi Abang memang tak dapat balik kat saya lah. Tapi kalau zaman tu kau tengok ada Ion ni Abang sponsor. Ni rare lah sekarang. Apa budak-budak zaman sekarang pun tak tahu kenal lagi Ion ke tak kan. Jadi patch ni pun patch yang lama. Saya beli ni daripada Tauke Ikan dekat Keramat. Nak kejar tu Maman. Masa tu nak kejar dia. Sampai Tauke Ikan. Tauke Ikan dekat Keramat. Saya kejar Maman. Kita minat kan, kawan-kawan beritahu, ada ni Cik Din, saya nampak dia bawa motor hari tu kan. Kita kejar, jumpa dia, call banyak kali kan. Dia dah boring dengan kita. Cik Din jumpa saya kat sini lah, jumpa kat Keramat. Ni biasa geng-geng Keramat lah. Geng Keramat dia banyak jersey-jersey lama Selangor kan. Zaman tu memang fanatik. Geng-geng Selangor biasa Keramat, belah-belah Kuala Selangor. Ini ramailah geng-geng SSFC dan sebagainya. Dan diorang beli merchandise zaman tu, dia support. Jadi macam saya dulu tak mampu kan. Jadi kita kadang beli selai dua lai. Tapi diorang memang beli zaman tu. Ni memang Away 93 ni yang antara kesayangan saya lah. Satu sebab Abang Man saya sendiri. Keduanya dia punya corak, dia punya template memang lain dari yang lain lah. Dia sama juga, banyak juga jersey yang sama macam ni Abang Man. Jersey KL, apa masa Abang Man apa main KL tu pun ada lebih kurang jersey training yang lebih kurang macam ni. Tapi colour dia lain. Tapi untuk saya, yang Selangor juga lah, tetap di hati lah. Walaupun Penang ke KL ke pakai sama macam ni, bagi saya untuk peminat Selangor, jersey Selangor tu lah yang paling saya sayang, saya cari. Alhamdulillah juga lah, daripada Tauke Ikan tu dapat kat tangan saya lah sekarang. Okay, pandangan saya lah tentang situasi Abang Mas sekarang, perkembangan memang saya bangga lah. Bangga dari segi, bagi saya inilah tempat seorang bekas pemain. Pemain bola sepak kadang-kadang kita selalu pandang bekas pemain bola sepak ni habis dia career dia habis lah, pandai-pandai lah dia survive sendiri. Sebab tak semua player bola sepak ni macam kerja kerajaan ataupun kerja swasta kan. Dia ada WSP, ada pension dan sebagainya. Jadi survival mereka susah. Saya percaya Abang Man pun ada cerita kesusahan dia sendiri. Tapi bagaimana boleh bangkit berada dalam kulkas sekarang, itu yang bekas-bekas pemain lain boleh pelajari lah. Selain daripada macam kita tengok bekas-bekas pemain yang jadi jurulatih, tak semua yang ada ruang untuk ada pendapatan tetap sekarang ni. Memang semua susah bila tidak ada apa orang kata pendapatan yang tetap dan sebagainya lah. Jadi untuk saya ini satu pencapaian yang sangat baik dan teladannya sangat baik lah. Maknanya sebagai contoh konten YouTube yang Abang Man buat, dia memudahkan orang untuk akses. Kalau dulu tahun saya awal-awal nak cari Abang Man dulu susah Abang Man. Saya kalau nak cerita lawak dia tu kat Facebook tu, segala nama Azman Adnan semua saya add. Tapi tak tahulah mana satu yang betul-betul the real Azman Adnan kan. Tapi sekarang buka YouTube dah tahulah Abang Man, ni real Abang Man lah kan. Tapi dulu apa orang kata cari Facebook lah dulu. Cari Azman Adnan add, Azman Adnan add. Saya tak ingatlah berapa ribu Azman Adnan saya add tu. Okay Cik Din, daripada mula sampailah sekarang kan. Abang terus terang terharu lah. Terharu kerana minat Cik Din tu memang ikhlas lah. Ya, betul. Bukan dibuat-buat jadi ini yang akan menaikkan Abang punya semangat untuk buat konten-konten yang lebih baik dan lebih positif di masa-masa akan datang. InsyaAllah Abang akan cuba buat yang terbaik. Untuk apa? Untuk peminat-peminat bola sepak akan lebih mengenal pemain-pemain lama dan menghargai pemain-pemain yang lama. Setuju.
Okey, peminat memanglah peminat kan. Memang okay. Peminat tegar lah ni. Die hard lah orang cakap. Kan? Die hard juga kan. Kalau boleh bagi baju selai kat abang boleh tak? Minta maaf Oman. Bak baju. Abang sendiri pun. Bak baju saya serinda Oman. Memang tak boleh Oman. Idola kat baju tak boleh. Okeylah kalau macam tu. Okey. Tim abang pula lah. Okey, kalau macam tu abang lah yang akan bagi pada Cik Din eh. Okey, alhamdulillah. Okay, Cik Din, tengok brand AA. AA, steady. Atau tengok betul-betul 19. Oh, ya. Yeah. Sebenarnya kan. Betul. Dan okay. Ni nombor favorite Cik Din lah. Memang nak cari 19. Siap ada tanda tangan lah Cik Din lah. Tanda tangan mahal lah, Man. Okay, ini Cik Din lah. Terima kasih banyak, Man. Terima kasih banyak. Kerana Cik Din betul-betul diehard fan yeah. Daripada dulu. Betul. Sebenarnya, yeah. Walaupun dulu tak pernah jumpa tapi betul, selalu juga baca blogger dan Cik Din buat tu kan yeah. Memang meminati Azman Renan lah yeah. Ni pun baju training tak silap betul kan? Ni memang dapat baju sign, kan? betul dapat sign tu kan untuk training tu kan apa pun ucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Din eh terima kasih, dan banyak. Kepada semua peminat jangan lupa dapatkan barang-barang brand AA19 di www.monyok.com dan kepada semua peminat yang dah subscribe saya ucapkan ribuan terima kasih dan kepada belum bolehlah subscribe channel The Azman Adnan. Okay, bye. Subscribe channel The Azman Adnan.